Dilanjutkan dengan penyerahan gelar perda dari Ketua DPRD kepada Wakil Gubernur. Penandatanganan dan penyerahan selesai, hadirin silakan duduk kembali. Sambutan Gubernur Sumatera Timur pada acara penyampaian berkas fraksi dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020 tanggal 28 Juni 2021. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, pejabat sipil TNI dan Polri, pimpinan lembaga pemasyarakatan, pemuda dan perempuan, para pimpinan perangkat daerah, rekan-rekan pers dan media massa, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya mengajak kita menaikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Maha Pengasih yang masih memperkenankan kita untuk menghadiri rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi dan penandatanganan berita acara persetujuan bersama tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020. Ibu Ketua, Ibu Bapak Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang saya hormati, jawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020 pada hari ini merupakan proses akhir dari seluruh rangkaian acara pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020 yang telah kita awali bersama sejak penyerahan SKP BPK RI Perwakilan. Sekaligus pembukaan masa persidangan 21 Juni 2021 yang lalu. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada Dewan yang terhormat atas kerjasama yang baik selama ini, sehingga seluruh rangkaian proses pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dapat berjalan aman, lancar, dan sukses. Pemerintah juga menyampaikan terima kasih atas seluruh catatan kritis serta apresiasi atas keberhasilan pemerintah dalam meraih dan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP selama 6 tahun berturut-turut. Ibu Ketua, Ibu Bapak Wakil Ketua, Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang saya hormati. Berbagai dinamika yang terjadi dalam pembahasan antara pemerintah dan Dewan yang terhormat terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan badan anggaran telah menghasilkan berbagai saran, masukan, bahkan kritikan yang sangat konstruktif dalam berbagai sektor pembangunan melalui program kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2020 lalu. Bagi pemerintah, dalam rangka memperbaiki seluruh tata kelola keuangan daerah yang dijabarkan melalui APBD, mulai dari perencanaan, pengarahan khusus, Dewan Kehormat kembali pada anggaran telah menyampaikan 14 rekomendasi terkait pelaksanaan APBD tahun anggaran. Bagi rekomendasi yang disampaikan oleh fraksi Dewan Kehormat, akan bahwa Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang saya hormati. Saya atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang tulus atas kesungguhan para pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat dalam membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020 yang disampaikan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara khusus pemerintah menyampaikan terima kasih kepada seluruh fraksi-fraksi Dewan yang terhormat yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi pada hari ini.
yang secara keseluruhan telah menyetujui agar rancangan peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pertanggung jawaban perasaan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2020 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Tentunya masih banyak persoalan dan masalah yang kita hadapi pada tahun-tahun yang akan datang, dan tentunya ini akan dapat kita selesaikan secara bertahap dalam sinergi kemitraan yang produktif antara pemerintah dan lembaga daerah yang terhormat. Ibu Ketua, Ibu Bapak Ketua, Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas semua perhatian, dukungan dan kerjasama semua pihak untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah ini. Kiranya Tuhan menyertai kita. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat, dibacakan oleh Yosef Naisuri, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Salam.